وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jemaah sekalian rahimakumullah, 2 pekan lagi kira-kira kita insyaallah akan tiba di bulan Ramadan. Dan sebagaimana maklumnya bahwa kajian maghrib di bulan Ramadan ya tidak ada. Dan ini kajian risalah Ibnu Qayyim ila ahli ikhwanihi yang terakhir untuk musim ini, dan kita usahakan khatam pada malam ini insyaallah, dan pada pekan depan kajian fikih Syafi'i sebagaimana biasanya. Kemudian kita lanjut apa yang tersisa dari kitab ini, masih di Mashhad Al-Minnah, mashhad yang kelima dalam salat, yaitu ketika kita salat kita mengingat nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, "Fal minnatu lillahi wahdah في أن جعل عبده قائما بطاعته وكان هذا من أعظم نعمه عليه." Kenikmatan itu milik Allah semata dalam hal menjadikan hamba-Nya itu menunaikan ketaatan padanya, dan ini di antara sebesar-besar kenikmatan Allah atas kita bisa beribadah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah," dan apapun ada pada kalian dari nikmat itu semua dari Allah. Surat An-Nahl 53. Di surat Al-Hujurat ayat 7, "Walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum." Tetapi Allah Taala menjadikan kalian itu mencintai keimanan dan menghiasi keimanan tersebut di hati-hati kalian. Ini nikmat. Mencintai keimanan dan menghiasinya di hati kita itu nikmat. "Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan." Dan Allah menjadikan kalian itu benci kekufuran, benci kefasikan, benci kemaksiatan. Ini juga nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ulaika humur rasyidun. Mereka adalah orang yang terpelajar.
Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadzal mashhadu min a'zamil mashahidi wa anfa'iha lil 'abdi. Maka hal ini yaitu mengingat kenikmatan itu sebaik-baik hal dalam salat dan paling bermanfaatnya kondisi terhadap hamba. Jadi ketika hamba itu mengingat kenikmatan Allah, menyaksikan dan mengakui serta mensyukuri nikmat Allah, itu sebaik-baik kondisi seorang hamba. Wa kullama kana al-'abdu a'zama tauhidan kana hadzuhu min hadzal mashhadi atam. Dan semakin hamba itu semakin bertauhid, maka dia itu akan semakin punya bagian dalam menikmati lezatnya pengakuan terhadap kenikmatan Allah azza wajalla. Semakin merasa Allah itu memberikan kenikmatan, semakin dia itu bahagia dengan memikirkan bahwasanya ini semua nikmat Allah, itu semakin bertauhid memang. Wa fihi min al-fawaid, di antara faedah mengingat nikmat Allah, annahu yahulu bainal qalbi wa bainal ujubi bil amali wa ru'yatihi. Dan di antara faedah menyaksikan kenikmatan Allah pada diri kita, faedahnya adalah mencegah kalbu kita daripada ujub dalam beramal dan riya dalam beramal. Karena ketika orang itu tahu kebaikan dan nikmat ini semua dari Allah, maka dia malu dong kalau dia ujub, karena ini bukan dari saya, dari Allah. Dan dia mau riya juga apa yang harus dipamerkan, sementara ini semua milik Allah dan dari Allah dan seharusnya untuk Allah. Fa innahu idza shahida anna Allah subhanahu huwa al-mannu bihi al-muwaffiqu lahu al-hadi ilayhi shaghalahu shuhudu dhalika an ru'yatihi wal i'jab bihi. Hamba itu ketika menyaksikan bahwasanya Allah lah yang memberi nikmat, Allah lah yang memberi taufik padanya, Allah lah yang memberi hidayah padanya, maka kesaksian nikmat kesaksian hal tersebut itu menyibukkan dia dari riya dan ujub. Jadi dia lebih sibuk mengingat nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala daripada sibuk ujub dan riya. Ya. Fayarfa'u min qalbihi fala ya'jabu bihi wa min lisanihi fala yamannu bihi wa la yatakatsar bihi wa hadha sya'nul 'amalil marfu'. Maka terangkatlah sisi ingin ujub dari dirinya, dari lisannya dia tidak merasa nikmat ini, dia kata ngomong kayak gitu. Merasa nikmat ini dari dirinya, enggak dia enggak mengatakan itu. Dia enggak sombong, siapa dulu, nah kayak gitu tuh, ngomong kayak gitu. Walaupun ya kalau kadang-kadang bercanda ya itu bukan ujub ya, kadang-kadang kalau bercanda gitu. Ya. Bukan bermaksud sombong, cuma bercanda doang. Ya begitu. Ya, bukan karena membanggakan diri. Kadang-kadang kita kayak gitu ketika bertetangga, berteman, ngobrol, ngomong siapa dulu bapaknya. Nah, gitu itu kadang-kadang bercanda. Iya. Ya misalnya anak kita misalnya lempar kelereng ke jendela tetangga, komprang gitu. Wow, orang-orang pada marah. Terus bapaknya bilang, "Siapa dulu anak saya?" gitu. Ini kira-kira ujub atau bahlul ini? Ya. Bahlul. Kalaupun dapat nikmat misalnya anaknya berprestasi, dia lebih menisbatkan itu ini dari Allah. Bahkan ini mungkin ujian buat kita, ini dari Allah. Senang ya, senang boleh. Cuma ingat ini semua dari Allah. Ya. Ketika kita mendapat nikmat misalnya dapat gaji, dapat harta, dapat nikmat dari Allah, kemudian membuat kita semangat salat, itu alhamdulillah nikmat sekali. Dan mungkin di salatnya dia teringat bahwasanya Allah telah memberikannya nikmat yang berkelanjutan sampai sekarang, bahkan ini nikmat salat ini dari Allah. Maka membuat itu dia ngapain terus saya caper sama orang kalau ini semua dari Allah gitu loh. Ya. Wa min fawaidi, di antara faedahnya, annahu yudhiful hamda ila walihi wa mustahiqih. Di antara faedah mengingat ini semua nikmat dari Allah, maka dia menisbatkan pujian itu kepada pemiliknya, kepada pihak yang berhak untuk mendapatkan pujian tersebut.
fala yashhadu li nafsihi hamdan bal yashhaduhu kullahu lillah. Maka dia tidak mempersaksikan untuk dirinya atas pujian itu. Dia enggak merasa dirinya itu terpuji dengan kebaikan ini, melainkan segala keterpujian itu dia persaksikan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Misal kalau ada seseorang yang memuji, "Masya Allah Pak, antum hebat banget bisa kayak gini." Maka dia, bapak ini bilang apa? "Alhamdulillah, ini dari Allah." Dan itu bilang itu tulus, bukan bilang karena pengen dianggap bertauhid tawadhu. Enggak, bukan. Tapi karena apa? Tulus. Ini semua dari Allah. Ana enggak ada apa-apanya. Ya. Begitu. Kama yashhadu ni'mata kullaha minhu, sebagaimana dia persaksikan nikmat seluruhnya itu dari Allah, maka persaksian pujiannya hanya untuk Allah. Wal fadla kullahu lah, dan segala keutamaan semuanya milik Allah. Wal khaira kullahu fi yadayhi, dan kebaikan semuanya ada di tangan Allah. Wa hadha min tamami at-tauhid, fala yastaqirru qadamuhu fi maqami at-tauhid illa bi ilmi dhalika wa shuhudihi. Dan ini termasuk kesempurnaan tauhid, maka tidak bisa seseorang itu lurus dalam mempraktikkan tauhid kecuali dengan mengetahui semua ini nikmat dari Allah dan mempersaksikan semua nikmat ini milik Allah. Fa idza 'alimahu wa rasakha fihi sara lahu mashhada. Maka jika dia mengetahuinya dan telah tertancap pengetahuan pada dirinya tentang hal itu, maka ini menjadi mashhad buat dia. Maka ini menjadi prasasti buat salatnya. Wa idza sara li qalbihi mashhadan athmara lahu min al mahabbati wal unsi billah. Kalau misalnya hal ini sudah menancap di hati dia sebagai prasasti, yaitu sebagai hal yang betul-betul tertanam pada hatinya bahwasanya segala nikmat ini dari Allah, bukan dari saya, ini semua dinisbatkan kepada Allah, pujiannya hanya kepada Allah, maka ini akan membuahkan buat dia apa? Kecintaan pada Allah dan tenang bersama Allah, nyaman bersama Allah, dan mewariskan wasyauqi ila liqa'i, dan mewariskan kerinduan untuk berjumpa dengan Allah azza wajalla. Wa tana'umi bi dzikrihi wa ta'atihi ma la nisbata bainahu wa bain a'la na'imid dunya albattah. Dan merasa nikmat dengan mengingat Allah azza wajalla. Ketika kita mengingat Allah azza wajalla dalam rangka kita itu melihat nikmat-nikmat Allah taala, maka itu senang, tenang, nyaman, dan pengen taat terus pada Allah azza wajalla. Ini tidak ada ratio atau nisbat yang bisa dipersandingkan dengan kenikmatan berzikir kepada Allah dalam format seperti ini dengan segala kenikmatan dunia. Lezat dan enak sekali ketika dia mempersaksikan semua ini nikmat dari Allah azza wajalla. Wa ma lil mar'i khairun fi hayatihi idza kana qalbuhu an hadha masduda wa tariqul wusul ilayhi anhu masduda. Dan seorang tidak memiliki kebaikan dalam kehidupannya kalau karakter ini tertutup pada hatinya dan jalan menujunya itu tertutup. Jadi dia itu enggak bisa mengenal siapa yang memberi nikmat, dan enggak bisa menisbatkan kenikmatan kepada pemilik aslinya itu Allah. Itu enggak ada banyak orang seperti itu. Sehingga ujub dirinya, takabur dengan nikmatnya. Ini tidak ada kebaikannya dalam kehidupannya. Kemewahan yang Allah berikan padanya, itu kenikmatan duniawi yang Allah berikan padanya, itu tidak membuat dia teringat pada pemiliknya yaitu Allah azza wajalla. Orang seperti ini dikira bahwasannya hidupnya nyaman, tenang, enak, tentram. Wallahi tidak. Justru tidak kebaikan pada hidupnya. Justru orang-orang yang iri, pengen seperti dia adalah orang-orang yang sama mentalnya. Sama mentalnya. Maka orang-orang yang memuja-muja para penyanyi, artis dengan glamoritas mereka, dan mereka ini mana ada. Jarang penyanyi itu, thanks to Allah, terima kasih ini semua dari Allah, lagu-lagu ini saya bisa menyanyikannya karena Allah menciptakan saya nikmat untuk menyanyikan lagu-lagu Roman Picis. Gak ada. Kecuali di buklet kaset-kaset, nanti kan di akhir itu tiap member atau tiap grup band itu kan ada thanks to Allah, thanks to ini. Ada tuh kayak gitu-gitu tuh. Yang Kristen thanks to Jesus dan semisalnya. Apakah mereka tulus mengatakan itu? Wallahi tidak. Karena kejahilan mereka.
Mereka mengira bahwa itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla, padahal itu adalah bencana sebelum buat mereka. Dosanya bertubi-tubi itu. Tapi ketika di konser, apakah mereka alhamdulillah berhasil konser ini? Gak ada. Gak ada. Ya. Ini mereka, apakah mereka kemudian ketika dipuja-puja oleh para fans mereka, kemudian mereka patut dikatakan, oh inilah orang yang dapatkan nikmatan dari Allah. Orang ini bersyukur dan nikmat. Enggak, mereka enggak bersyukur. Mereka bukan panutan karena tidak ada kebaikan pada diri orang-orang seperti ini. Tertutup jalan kalbunya untuk mengingat Allah Azza wa Jalla dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada mereka. Ya. Bal huwa kama qala ta'ala, melainkan itu sebagaimana firman Allah Ta'ala, dharhum ya'kuru wa yatamatta'u wa yulhimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka makan penak-penaan dan harapan itu membuat mereka lalai. Mereka akan tahu pada waktunya. Kalau bahasa nyaho pada waktunya, nanti bakal tahu nanti pada waktunya, ngerasain. Ya. Fasal berikutnya mashhad yang ke-6. Setelah sebelumnya mashhad yang ke-4 yaitu ihsan, yang ke-5 minnah yaitu menyadari ini nikmat dari Allah, yang terakhir mashhad terakhir yaitu mashhad at-taqsir yaitu merasa belum sempurna amalnya. At-taqsir yaitu maksudnya merasa belum sempurna dalam beramal. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Tidak seperti yang difikirkan, manusia itu belum memenuhi sempurna apa yang Allah perintahkan. Wa anna al-'abda law ijtahada fil qiyami bil amri ghayat al-ijtihad. Bahwasanya hamba walaupun dia sudah bersungguh-sungguh berjuang untuk menunaikan perintah Allah sejuang-juangnya dia, wa badala wus'ahu, dan dia telah mengerahkan segala daya upayanya, fahu muqassir, dia tetap masih ada kekurangan. Kalla lamma yaqdi ma amara. Ya. Wa haqqullah subhanahu alaihi a'zam. Hak Allah Ta'ala atas dia yang wajib dia tunaikan itu lebih besar daripada apa yang dia kira. والذي ينبغي له أن يقابل به من الطاعة والعبودية والخدمة فوق ذلك بكثير. Dan yang selayaknya bagi dia itu untuk lebih lagi dalam menjalani ketaatan, peribadatan dan berkhidmat untuk agamanya, lebih lagi harusnya. Itu untuk orang yang sudah apa? Sudah berusaha loh. Dia masih belum sempurna ibadahnya. Wa anna 'azamatahu wa jalalahu subhanahu yaqtadi min al-'ubudiyyati ma yaliqu bih. Keagungan Allah, kemuliaan Allah itu melazimkan peribadatan hamba sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla, dan ternyata manusia itu tidak bisa mencapai derajat sempurna, selalu ada kurangnya. Wa idza kana khidam al-muluk wa 'abiduhum يعاملونهم في خدمتهم بالإجلال لهم والتعظيم والاحترام والتوقير والحياء والمهابة والخشية والنصح. Ketika para pembantunya para raja dan babu-babunya raja itu berusaha untuk bermuamalah, berinteraksi kepada raja dengan khidmat mereka, dengan servis para babu ini, dengan adanya apa? Ijlal, yaitu memuliakan, mengagungkan rajanya, ihtiram, menghormati rajanya. Sampai sebagian dari budak-budak itu ketika datang ke raja dalam keadaan tunduk, kemudian memberikan makanan kepada raja dalam keadaan tunduk, menghormati, tauqir dan haya, malu, kemudian meninggalkan raja, enggak boleh dalam keadaan berbalik badan, melainkan tetap menghadap raja tapi agak merunduk, kemudian jalan ke belakang. Saking menghormati dan mengakui keagungan raja ini dia raja di kerajaan, di keraton, ya. Ya, tapi ajaibnya saya pernah ngelihat suatu tayangan, kayaknya tayangan Bondowoso nggak salah. Itu jin-jin Bondowoso itu pernah tahu nggak Pak? Dulu tahun-tahun 2000-an awal-awal itu tersebar VCD-VCD rekaman dukun-dukun Bondowoso. Pernah tahu nggak Pak? Sampai ada yang ingin genderwo, ada yang ngeliat pocong, ada yang itu. Zaman-zaman ketika itu tuh YouTube waktu itu masih, saya nggak tahu udah ada apa enggak, tapi udah ada saya yakin. Tahun 2005 itu udah ada mungkin ya.
Tapi VCD itu kan udah banyak tuh ketika itu, makanya VCD bajakan lagi banyak tuh, apalagi di stasiun banyak banget itu. Nah itu kan ada VCD disebar, diperjualbelikan itu tentang setan Bondowoso gitu apa, bukan bukan film tapi dia kompilasi dari yang penampakan-penampakan yang dicari oleh para dukun gitu. Nah ada dukun yang diem di dasar kuburan gelap gitu, terus dia diem sambil, ya namanya dukun gimana sih kalau diem, emang zikir? Enggak, diem karena manggil setan sambil merem kayak gini. Di shoot dari belakang ada kamera. Perlahan-lahan kemudian ada apa? Mulai terbentuk suatu bentukan kayak jin gitu, bentuknya segitiga gitu gede. Dibilang pocong kagak, dibilang kunti kagak, tapi putih gede gitu. Serem sih ya, dari kamera, wah ini kok beneran serem gitu. Kelihatannya sih beneran karena ketika itu editor itu kurang gitu loh. Ya kelihatannya seperti bener, mereka sungguh-sungguh gitu. Wallahu alam sih. Nah, si dukun ini gak sadar kalau di depannya sudah ada jin gede gitu. Terus kemudian tiba-tiba dukun ini sadar gitu loh. Ini kan disut dari belakang. Dukun itu sadar, kaget gitu, tercekat. Kemudian mulai mau pergi. Dukun aja takut sama setan, padahal itu Tuhannya itu. Kemudian mulai pergi-pergi gimana? Perginya itu kayak ketek gitu loh, kayak monyet tapi mundur ke belakang. Ngerti gak Pak? Coba Pak Amin bisa. Gak usah. Aja. Nah jadi dia belakang mundur. Saya udah bilang enggak loh Pak, Pak Amin yang mau loh. Mundur ke belakang kayak gitu. Akhirnya pergi. Syuf lihat. Kenapa kayak gitu? Karena ada rasa khauf, rasa takut, ijlal, mahabbah, yaitu menganggap jin ini berwibawa. Ini kok ketemu orang Arab ini, ya diketawain ini. Kalau orang Arab malah sebaliknya, ketemu jin digampar itu jin, mungkin dikejar-kejar jinnya. Kalau orang Arab yang memang bertauhid ya, beda mental sama orang Indonesia, beda mental. Kalau kita ketemu jin kena mental, kalau orang Arab jin ketemu orang Arab jinnya kena mental, ya beda. Ya. Nah kalau kepada raja dan orang yang diagungkan seperti itu, maka hendaknya kepada Allah itu jauh lebih dari itu, tapi harus sesuai dengan syariatnya, jangan berlebihan. Itu malu kepada Allah, takut kepada Allah, merasa Allah Ta'ala memiliki qadar, yaitu kehormatan yang sangat tinggi yang tidak boleh kita langgar sama sekali. Bihaitsu yufarri'una qulubahum wa jawarihahum lahum, yaitu dengan cara mencabangkan kalbunya. Di sini untuk para raja, misalnya para budak kepada para raja, jadi mencabangkan kalbu mereka untuk para raja ini, dan mencabangkan anggota tubuh mereka untuk para raja ini. Ya ini maksud mencabangkan adalah segala cabang-cabang anggota tubuh siap berkhidmat untuk raja ini, gitu loh. Maka famalikul, kalau itu urusan budak kepada raja manusia, famalikul muluk, maka bagaimana dengan rajanya para raja, warabbus samawati wal ard, Rabbnya langit dan bumi, maka itu aula an yu'amala bidzalika, bal ad'ab bi'ad'afi dzalik. Maka dia yaitu Allah lebih berhak untuk diperlakukan yang lebih dari itu bahkan. Wa idza shahida al-'abdu min nafsihi annahu lam yuwafi rabbahu fi 'ubudiyyatihi haqqah. Kalau misalnya seorang hamba menyaksikan dirinya ini belum memenuhi penghambaan dan belum memenuhi hak Rabbnya, hak Allah, wala qariban min haqqih, belum sampai dekat kepada hak Allah Ta'ala, yaitu kepada untuk menunaikan hak Allah, alima taqsirah, maka dia akan mengetahui betapa dirinya itu masih kurang dalam beribadah, dalam menyembah masih kurang. Walam yasa'hu ma'a dhalika ghairul istighfar wal i'tidhar min taqsirihi wa tafritihi wa 'adamil qiyam bima yanbaghi lahu min haqqih. Jadi ketika hamba itu menyaksikan dirinya belum sepenuhnya bisa melakukan penghambaan yang total, bahkan belum sampai mendekati total, dia akan tahu betapa dirinya ini mukassir, masih banyak kekurangan dalam menghamba terhadap Allah. Dan udah gitu dia tetap gak bisa sampai total puncak penghambaan, melainkan dia hanya bisa apa? Cuman bisa keberikutnya dia bisa istighfar, minta ampun sama Allah dan meminta maaf pada Allah Ta'ala atas kekurangannya ini, dan kekurangan dalam menunaikan hak Allah Ta'ala.
Sekarang gini jemaah sekalian, kita ini sealim-alimnya sekarang punya masa lalu. Mungkin kemarin, mungkin dua hari lalu, sampai puluhan tahun lalu, yang mana tiap harinya itu kita punya kekurangan dalam menyembah Allah Ta'ala. Bahkan bukan tiap hari, tiap jam mungkin. Bisakah kita mengambil kembali waktu lampau untuk kemudian kita isi sesuai sepenuh-penuhnya ketaatan Allah? Enggak bakal bisa. Walaupun kita sudah betul-betul menyesali akan kekurangan kita, ya itu sudah berlalu. Enggak bisa kita ambil lagi. Yang kita bisa hanya apa? Istighfar. Istighfar. Cuman itu doang yang kita bisa. Kita enggak bisa lagi berkhidmat ulang untuk memenuhi yang kosong dari masa lampau. Wa annahu ila an yaghfira lahul ubudiyah, an yaghfira lahul ubudiyah wa ya'fu anhu, atau yaghfiru lahu ila an yaghfira lahu al-ubudiyata wa ya'fu anhu fiha ahwaj minhu ila an yatluba minhu 'alayha thawaba. Kalau misalnya pikir-pikir, kita itu lebih ya lebih layak untuk minta maaf, lebih layak, kita tuh lebih layak untuk Allah mengampuni dan maafkan daripada Allah berikan ganjaran. Paham enggak, Pak? Kita itu mana lebih layak? Kita itu diampuni, dimaafkan, atau kita diberi ganjaran? Mana yang lebih, sebenarnya kita lebih layak yang mana tuh? Diampuni. Kenapa? Karena antara kurang dengan kelebihan ibadah lebih banyak kekurangannya. Maka kita tuh lebih berhak apa? Diampuni dan diberi maaf oleh Allah Ta'ala dibandingkan diberi ganjaran, saking kita tuh lebih banyak apa? Kekurangannya. Wa huwa law wafaha haqqaha kama yanbaghi la kanat mustahaqqa alayhi bi muqtada al-'ubudiyyah. Karena sekiranya kalau kita menunaikan hak Allah Ta'ala, hak 'ubudiyyah terhadap Allah Ta'ala sebagaimana mestinya, maka baru itu layak untuk berhak untuk mendapatkan ganjaran, baru itu kalau kita penuhi 100%. Tapi nyatanya kan kurang. Udah ibadahnya kurang, dan yang ibadah sedikit itu pun masih kurang juga gitu, masih ada cacatnya. Enggak ada sempurnanya. Gitu. Kalau emang sempurna full kita itu sepanjang hidup 100% betul-betul menunaikan hak Allah, barulah oke lah, mintalah, itu lebih berhak. Tapi ternyata kita lebih banyak salahnya, kurangnya. Fa inna 'amalal 'abdi wa khidmatahu li sayyidihi mustahiqun 'alayhi bi hukmi kaunihi 'abdahu mamluk wa mamlukahu. Falau talaba minhu al-ujra 'ala 'amalihi wa khidmatihi la'addahu an-nas ahmaq wa akhraq. Di sini kalau misal fa inna 'amalal 'abdi, amal atau perbuatannya budak dan khidmat dia, servis dia kepada tuannya itu berhak ya untuknya, yaitu bahwasanya ya budak, namanya budak kan haknya apa? Budak apa kerjanya? Kalau kita punya ini, ada manusia, orang, kan kita merdeka. Kita punya budak, budak sih pun pembantu rumah tangga, bukan, itu bukan budak. Budak ini maksud di sini stratanya itu memang di bawah kita, setengahnya kita, setengah merdeka. Setengahnya orang merdeka. Dia kita ambil, kita beli dari harta rampasan perang, dari tawanan-tawanan perang, jadi budak. Maka stratanya itu di bawah kita, gitu loh. Enggak bakal bisa mencapai strata kita kecuali kalau diberdekakan. Kalau merdeka. Nah, budak itu dikasih rumah oleh, dikasih tempat tinggal oleh kita aja, itu udah bersyukur itu. Ya. Nah, budak itu kalaupun dia menservis kita dengan sebaik-baiknya, status dia apa sekarang? Tetap budak lah. Tetap budak. Dan dikatakan oleh para ulama, kalau budak minta ganjaran pada kita, itu kurang ajar itu budak. Iya beneran. Budak itu kalau minta ganjaran pada kita, bukan orang merdeka, budak minta ganjaran pada kita, misal kita suruh, tong, ke warung sana. Ke warung. Balik sesuai dengan yang kita minta. Terus kata budak itu, Pak, apa namanya, gope dong atau apa gitu. Wah, budak kurang ajar kamu. Minta. Kamu tuh budak saya. Ngapain kamu minta gaji? Minta. Maka minta seperti ini udah kurang ajar. Statusnya dia menjadi budaknya tuannya itu udah bagus buat kamu gitu loh.
Itu kalau dalam dunia ini karena nggak tergambar di kita, karena emang kita nggak punya budak, Pak. Nanti kalau punya budak, insya Allah tahu tuh. Tapi kapan nggak tahu. Ya kalau budak bahasa Sunda ya, baru budak ya beda lagi. Budak maksudnya budak anak kecil pun, anak kecil yang merdeka. Kalau minta upah itu maru nggak apa-apa, karena ya merdeka statusnya, nggak apa-apa, Pak. Makanya nggak kebayang di kita, karena kita belum, kita tidak mengalami masa adanya perbudakan. Ya, budak itu cukup dimiliki tuannya aja, itu udah harus bersyukur itu budak itu. Ya, masih diakui ente budak aneh, itu masih bagus gitu loh. Nah, itu dalam urusan manusia. Maka kalau misalnya falau talaba minhul ujrah, budak ini minta gaji, minta mukafa, minta upah pada sayidnya terhadap perbuatan dan juga khidmat dia, maka orang-orang akan mencela budak ini dasar ahmak, yaitu dungu. Ya. Wa hadza laysa huwa 'abdu wala mamluku 'ala al-haqiqah, padahal secara hakikat manusia ini yang budak itu bukan budak beneran, dalam artian bukan budak sama tuhannya, melainkan budak sama tuannya. Baru itu doang levelnya. Faham enggak, Pak, maksud saya sini? Apalah lagi kalau misalnya wa huwa 'abdullah wa mamluku. Ya. Alal haqiqah min kulli wajh. Gitu loh. Gimana bisa paham gak, Pak? Misal kita memiliki budak dari harta rampasan perang, strata dia kan sebawah kita gitu loh. Dia milik kita. Kita mau apa-apain juga kita gak dihukum dengan itu, selama bukan melanggar hak Allah atau hak syariat Allah. Kita suruh apa-apa harus mau, suruh bawa barang mau. Dan gak layak dia minta gaji, karena ente udah jadi budak anak aja udah syukur ente, gitu loh. Itu namanya budak tuh. Ya. Tapi kalau kita mau ngasih di duit, itu pun kata para ulama, budak apa yang dia miliki itu milik tuannya. Tuh saking budaknya budak tuh. Ya. Nah. Itu baru antar manusia. Lalu bagaimana kalau misalnya budak ini adalah budaknya Allah Azza wa Jalla? Gitu loh. Nah, budak ini budak antar manusia, orang budak dengan orang merdeka. Milik orang mereka ini memiliki satu budak. Budaknya ketika habis nganterin barang, "Pak, pegel nih. Bisa mintain tolong tukang pijit enggak, Pak?" Kurang ajar nih budak nih. Ya kan? Ente itu status ente budak anak aja udah harus syukur ente, kata sayidnya, kata tuannya. Maka minta ganjaran atas perbuatannya, khidmatnya dia itu udah kurang ajar, kurang sopan. Nah, bagaimana dengan budak yaitu berupa manusia terhadap rajanya manusia, malikin nas, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka kalau misalnya, "Ya Allah, berikanlah saya ganjar sebentar." Antum gak ngerasa kalau antum itu belum berkhidmat total? Justru harus ngerasa bahwa saya masih banyak kekurangan. Hanya saja Allah itu maha pemurah. Kita malah justru boleh, bahkan dianjurkan untuk meminta kebaikan dari Allah. Ganjaran surga itu malah dianjurkan, bukan diharuskan. Masa kita minta neraka gitu, minta kebaikan Allah. Saking pemurahnya Allah. Tapi orang itu kebanyakan minta fadilah, minta fadl, keutamaan, kebaikan Allah Ta'ala, dan mereka tidak mau memperbaiki amalan mereka. Ketika kita minta, kalau misalnya kita bilang ke orang, "Pak, mudah-mudahan dilancarin ya rezekinya ya." "Amin," kata mereka gitu. Tapi kalau kita bilang, "Pak, mudah-mudahan kita semua dapat hidayah ya." "Sebentar, emang gua sesat lu bilang?" Paham gak maksudnya di sini? Kalau soal keutamaan rizki, itu orang-orang getol untuk mengaminkan. Tapi kalau untuk hidayah, padahal itu lebih penting lagi dan rizki yang lebih besar, orang-orang ngerasa, "Emang lu kira gue musyrik apa? Emang lu kira gue kafir apa?" Padahal kita semua butuh hidayah. Makanya kita bilang, "Ihdinas siratal mustaqim." Ya, masih banyak kekurangan kita. Fa ilmuhu wa khidmatuhu mustahiqun alaihi bihukmi kaunihi abdah. Maka amalnya budak ini, yaitu budaknya Allah Azza wa Jalla, khidmatnya dia terhadap agama Allah dan terhadap Allah, itu adalah hak Allah Ta'ala. Karena
Ya, maksudnya itu adalah hak Allah yang harus dipenuhi oleh budak-budak ini, kita ini semua. Karena kita ini hamba-Nya gitu loh. Fa idza athabahu alaihi kana dzalika mujarradu fadlin wa minnah wa ihsan ilaihi la yastahiqqu al-'abdu alaihi. Kalau Allah Ta'ala mengganjari kita karena kita beribadah, beramal, berkhidmat, maka itu murni karena Allah Ta'ala maha baik, maha memberi nikmat dan keutamaan. Padahal secara teori dan logikanya, hamba ini gak berhak. Malah bisa jadi lebih berhak apa? Dapat hukuman. Karena kekurangannya lebih banyak daripada kebaikannya. Dan itu kita gitu loh. Kekurangan kita dalam beribadah itu lebih banyak daripada kesempurnaan ibadah kita. Jujur aja Pak, misalnya dalam waktu sebulan masih ingat gak sholat mana yang paling khusyuk? Mungkin gak ingat karena saking gak pernah. Coba aja sebulan aja. Oke lah, dalam satu tahun deh, ada gak kita ngerasa sholat dalam satu tahun, sholat dari awal rakaat sampai terakhir rakaat itu benar-benar masuk ke hati? Mungkin gak keinget, saking emang gak ada. Coba aja. Yang kayak gini berhak gak nih dapat yang sempurna dari ganjaran? Gak berhak, tapi karena Allah itu maha baik, Allah kasih gitu loh. Sekarang kalau kita punya punda budak, ini budak nih bebal, disuruh ada aja kesusahannya. Nih tong beli bawang 1 kilo, beli ini catatan udah tuh, kasih aja ke tukang ini. Dah, ini catatannya ada. Nanti bawa. Pulang-pulang ada aja yang kurang. Kira-kira dongkol kayak kita. Kamu budak macam apa kamu? Kita ngasih dia duit itu udah mulia banget berarti. Gitu loh. Ya, baik kita lanjut insyaallah setelah azan. Mudah-mudahan bisa selesai insyaallah. Baik. Berangkat dari apa yang telah kita jelaskan tadi dengan kalimat-kalimat Ibnu Qayyim yang sangat baik ya, dan menyadarkan kita insyaallah, kata beliau tambahannya, wa minha huna yufhamu ma'na qawlihi qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah kita tuh bisa paham perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan yadkhula ahadun minkum al-jannah bi'amalihi. Tidak akan seorang dari kalian masuk surga dengan sebab amalan kalian, sebagai ganti dari amalan kalian. Tidak akan seorang dari kalian masuk surga sebagai ganti terhadap amalan kalian. Jadi surga itu bukan sebagai gantinya amalan kita, bukan. Dan kata para sahabat, qalu wala anta ya Rasulullah, begitu pula bukan begitu engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, wala ana, begitu pula tidak denganku. Allah tidak akan memasukkan aku ke surga dengan setimpal dengan amalanku. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl, kecuali Allah Ta'ala memberikan rahmat dan keutamaan padaku darinya. Artinya begini, amalan yang kita lakukan dengan surga itu jauh banget gitu loh, nggak bakal sama. Gimana Pak, benar nggak? Kita sholat khusyuk terus dapat surga, ini walaupun ya Allah janjikan surga pada orang yang khusyuk, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung, maksud beruntung sini masuk surga orang-orang beriman yang mana mereka sholatnya khusyuk. Itu Allah janjikan benar. Tapi apakah sama takarannya antara khusyuk sholat yang cuma 10 menit dengan surga yang abadi? Jauh. Enggak ada apa-apanya sholat kita. Artinya sehebat apapun amalan kita, seikhlas apapun, sebenarnya dengan balasan dari Allah itu jauh. Balasan Allah jauh lebih indah ya pada. Itu malu kita dengan amalan kita. Jadi tidak ada seorang dari kita, siapapun hamba Allah, yang masuk surga karena hebatnya amalan dia. Maksudnya bukan karena di sini, bukan sebagai gantinya amalan dia, sebagai setakar dengan amalan dia. Memang benar, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, benar.
Siapa yang beramal sekecil apapun, ada kebaikan yang Allah berikan untuknya. Tapi itu bukan berarti kebaikan yang Allah berikan itu sepadan dengan amalan dia, enggak seberapa itu. Jadi kita malah justru malu kalau kita ngaca sama amalan kita dibandingkan dengan apa yang Allah berikan pada kita, gitu loh. Iya. Lah sekarang kalau misalnya nih Pak, kita ini punya uang 5 juta. Ya. Kita punya uang 5 juta. Terus ada orang miskin, fakir, dia jualan tisu. Kan ada beberapa orang tuh agak tua biasanya jalan di jalanan lagi linglung gitu jualan tisu, siapa yang mau beli gitu kan. Kita kesian liatnya. Berapa Pak tisunya? Kita nanya bukan buat beli, bukan, cuma nanya basa-basi, kan enggak lucu kalau kita langsung ngasih duit kan enggak enak. Nih Pak buat Bapak. Loh, apaan nih gitu kan kaget. Berapa Pak harganya? 5.000 gitu kata dia. Tisu 5.000. Nih. Dikasih segepok 5 juta. Plek. Kaget enggak tuh orang? Meninggal. Kau meninggal? Enggak boleh diambil Pak, ini jadi harta warisan buat ahli waris. Ya kok lu meninggal sekarang sih gitu kan. Kan. Nah, kasih plok, jangan rusak cerita saya lah, Pak. Ya. 5 juta dikasih. Kaget itu orang. Wah, enggak yang bener aja apaan ini? Enggak, Pak. Kaget tapi pengen gitu. Kaget 5 juta. Dah itu, Pak. Ini harganya 5.000 doang, Pak, bukan 5 juta. Enggak, itu buat Bapak. Tapi antum ketika ngasih 5 juta itu, antum ambil enggak tisunya? Enggak, karena apa? Antum enggak butuh kok. Sepadan enggak tisu 5.000 dengan 5 juta? Enggak ada apa-apanya itu. Ya. Tapi kalau misalnya bukan 5 juta deh. Pak, berapa tisunya, Pak? 5.000, Pak. Ini ada kunci mobil Fortuner. Ini mobil sih. Kira-kira Bapak menghina saya ya, gitu kata gitu. Bapak ngejek saya ya, gitu. Oh, pedagang tisunya bakal marah. Bapak ngejek saya ya. Iya, saya tahu saya miskin. Mentang saya miskin, Bapak menghina saya dengan cara seperti ini. Kan marah dia. Karena apa? Unbelievable, enggak bisa percaya. Ketahuilah kebaikan dan ganjaran dari Allah terhadap amal kecil kita itu lebih dari itu. Dan ketika Allah berikan kepada kita dan kita mendapatkannya, kita enggak bakal merasa terhina. Karena kita akhirnya menyaksikan Allah itu maha baik, sebenarnya kita ini sangat banyak kesalahan dan kekurangannya. Jadi apa yang kita lakukan itu enggak seberapa dengan apa yang Allah kasih, gitu loh. Salat 2 rakaat sebelum subuh. Ganjarannya lebih dari dunia dan seisinya. Emang pas itu? Emang sepadan itu? Jauh banget, Pak. Tapi itu janji Allah dan Rasulnya, begitu. Wa qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu yakhruju lil 'abdi yawmal qiyamati thalathatu dawawin. Akan keluar pada hari kiamat untuk hamba 3 catatan. Diwanun fihi hasanatu, catatan padanya ada kebaikan. Diwanun fihi sayyi'atu, catatan padanya ada keburukan. Wa diwanun ni'am allati an'ama Allahu 'alaihi biha, dan catatan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya selama di dunia dulu. Fa yaqulu ar-rabb ta'ala li ni'amihi, maka Allah berkata kepada nikmat-nikmat tersebut, khudhi haqqaka min hasanati 'abdi, maka coba engkau ambil wahai nikmat, engkau ambil hakmu dari kebaikan-kebaikan hamba-Ku. Fayaqumu asgharuha fatastanfidhu hasanatuh, maka kemudian nikmat yang paling kecil itu kemudian menagih ya kebaikan orang ini, maka membuat habis kebaikan tersebut. Faham gak Pak maksudnya? Nih, ketika di akhirat nanti ada 3 catatan. Pertama, catatan amal baik. Kedua, catatan amal buruk. Dan kita itu punya baik, kita punya buruk insya Allah. Dan yang ketiga, catatan nikmat yang telah Allah berikan pada kita selama di dunia ini. Maka Allah bertanya, menyuruh kepada nikmat ini. Kenikmatan, catatan nikmat kan banyak. Setiap hari kita ada nikmat yang Allah berikan pada kita. Wahai kenikmatan, kamu tagih hakmu, ambil dari kebaikan orang ini yang kamu telah aku berikan pada orang ini kenikmatan sepertimu. Faham enggak jemaah? Wahai kenikmatan, tagihlah kebaikan dari orang ini sesuai hakmu. Maka
berdirilah kenikmatan yang paling kecil yang telah Allah berikan selama kita di dunia. Apakah itu kenikmatan kecil itu? Mungkin nafas atau apa. Maka kenikmatan tersebut kemudian menagih kebaikan orang ini. Maka ternyata satu kenikmatan yang Allah berikan itu menyedot habis kebaikan orang ini. Gak seimbang. Masya Allah. Ya. Kemudian berkata kenikmatan tersebut, wa izzataka mastawfaitu mastufiyat atau mastawfaitu haqqi ba'du. Jadi apa kata kenikmatan itu, demi keagunganmu ya Allah, saya belum mendapatkan sepenuhnya hak saya, kata kenikmatan. Itu baru yang kecil aja udah habis tuh kebaikan itu orang. Maka fa idza arada Allah an yarhama 'abdahu wahabahu ni'amahu 'alaihi wa ghafara lahu sayyi'atihi wa du'afa lahu hasanatihi. Maka jika Allah ingin merahmati menyayangi hamba-Nya, maka Allah akan memberikan nikmat pada hamba ini, mengampuni dosa hamba ini dan melipat gandakan kebaikan hamba ini sehingga hak-hak nikmat tersebut terpenuhi. Karena Allah kemudian lipat gandakan kebaikan orang ini yang tadi enggak seberapa. Begitu. Wa hadza thabitun 'an Anas, ini riwayat dari Anas bin Malik. Wa huwa adallu sayyin 'ala kamal 'ilmi sahabati bi rabbihim wa huquqi 'alaihim. Ini yang paling menunjukkan sempurnanya ilmu sahabat terhadap Rabb mereka dan hak-hak sahabat atas hak-hak Allah atas mereka yang harus mereka penuhi. Kama annahum a'lamul ummati binabiyihim wa sunnatihi wa dinih. Sebagaimana para sahabat itu yang paling mengerti dari umat ini terhadap Nabi, terhadap sunnah Nabi, terhadap agamanya Nabi. Fa inna fi hadzal athari min al-'ilm wal ma'rifah ma la yudrikuhu illa ulul absari al-'arifuna billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa 'aqlihi. Hal-hal seperti ini, tema atau materi ilmu seperti ini itu tidak didapatkan kecuali oleh orang yang memiliki basirah, memiliki ilmu tinggi dan mengenal Allah, mengenal asma dan sifatnya Allah dan hak Allah. Maka ilmu yang barusan saya tuturkan melalui kitab ini dengan izin Allah itu semua mahal sekali. Orang ngerasa dirinya itu belum seberapa dalam memenuhi hak Allah, maka itu sudah hidayah besar. Karena orang kalau udah ngerasa berjasa terhadap agama ini, udah ngerasa banyak amalannya, itu cukup menghinakan dirinya sebenarnya. Sok tahu dia tentang dirinya. Dia gak ngerti bahwasanya nikmat dari Allah itu lebih banyak daripada amalan dia. Ya kalau tidak Allah rahmati dia, maka gak bakal setimpal dengan antara nikmat dengan amalan dia. Bahkan gak bakal setimpal antara di akhirat nanti dengan amalan dia yang sangat kerdil dan kecil itu. Wa min huna yufhamu qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladhi rawahu Abu Daud wal Imam Ahmad. Dari sini terpahamilah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadits Zaid bin Thabit bin Hudzaifah dan lainnya, inna Allah law 'adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Sesungguhnya Allah kalau pengen mengazab penduduk langit dan penduduk bumi semuanya, maka Allah akan mengazab mereka semuanya dan itu statusnya tidak zalim, tetap enggak zalim. Allah enggak zalim. Walau rahimahum lakanat rahmatu khairan lahum min a'malihim. Dan kalau Allah taala merahmati semua penduduk langit, semua penduduk bumi, maka itu lebih baik daripada semua amal mereka. Jadi kalau Allah mengazab penduduk langit, penduduk bumi semuanya, ya, maka itu azab itu, mengazab mereka itu bukan kezaliman dari Allah. Kenapa? Karena semua dari makhluk ini belum memenuhi perintah Allah dengan sesempurna mungkin. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Maka dari sini jemaah sekalian, apalagi para ustadz, para dai, itu gak boleh merasa udah superior dirinya untuk banyak beramal. Saya udah banyak lama berdakwah, saya udah banyak menurunkan kalimat-kalimat kepada umat, saya udah antum sudah begini begitu, enggak ada apa-apanya dengan kenikmatan yang Allah berikan pada antum selama ini. Maka ujub itu bisa menghanguskan amalan. Adapun orang yang benar-benar ilmunya benar, maka orang yang merasa bahwasanya apa yang sudah diamalkan itu enggak ada apa-apanya, sehingga tetap dia tawadhu sampai akhir hayatnya. Apapun kontribusi kita dalam dakwah, dalam beragama, dalam
membimbing kaum muslimin dalam mengajarkan, dalam membangun ini, membangun itu, sebenarnya itu semua dari Allah. Dan nikmat-nikmat yang Allah berikan selama itu lebih besar daripada amalan kita. Dan boleh jadi amalan kita itu sudah terasuki dengan riya, dengan sum'ah, dengan takabur, dengan ujub, dengan bangga diri, dengan tidak tawakal dalam beramal, dengan dan banyak sekali yang kalau kita cek kita malu sebenarnya. Yang sedikit ini pun banyak cacatnya. Ya begitu jemaah sekalian, ternyata kita enggak bisa mengkhatamkan pada pekan ini. Sebenarnya masih ada sih beberapa kalimat ya. Kira-kira dikasih waktu lagi enggak nih? Kira-kira saya butuh 5 menit mungkin enggak? Hah? Rebananya udah siap rebananya? Hah? Ketimpirnya udah siap? Habis khataman gitu. Allahumma sholli ya. Ya, fasal dari ini terakhir. Wa malaku hadza sya'ni arba'atu umur. Dan yang bisa mengcoveri semua urusan ini, hal-hal ini ada 4 hal. Pertama niat sahihah, yang kedua kuat ghalibah, dan juga yuqarinuhu raghbah wa rahbah. Di sini yang pertama, supaya kita bisa menjalani mashhad yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab ini ketika salat, yaitu dimulai dari coba kita nomor 1 2 3 nya saya malah tidak ingat ya. Dimulai dari yang pertama ikhlas, yang kedua kemudian jujur dalam beramal, yang ketiga yaitu mengikuti Nabi SAW, yang keempat ihsan, yaitu engkau beribadah karena melihat Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihatnya maka dia melihatmu, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala dalam ibadah, kemudian merasakan semua nikmat ini dari Allah, dan kemudian merasa dirinya itu belum seberapa dalam beribadah menunaikan hak Allah. Ya, itu supaya dapat itu semua dengan baik, maka yang pertama diperlukan niat yang benar. Niat yang benar, niat sahih dalam beribadah gitu loh. Kita beribadah karena apa? Kita ngajar karena apa? Kita belajar karena apa? Kita membangun ini karena apa? Kita berinfak karena apa? Niatnya benar enggak? Kalau niatnya enggak benar, maka mashhad-mashhad tadi itu enggak bisa. Kalau kita emang riya, itu enggak bisa dapat keutamaan yang tadi. Kemudian quwwah ghalibah, yaitu kekuatan yang menang, kekuatan yang mengalahkan hawa nafsu. Kekuatan di sini bisa kekuatan iradah, yaitu kekuatan keinginan, azam ya, bisa juga kekuatan cita-cita, dan bisa juga kekuatan kemampuan untuk beramal. Itu perlu kekuatan beramal, itu perlu supaya istiqomah ya, itu kedua. Tapi yang paling awal dulu, yang paling penting, yaitu niat yang benar, terus kekuatan beramal yang kedua, dan yang ketiga raghbah, yang keempat rahbah, yang ketiga yaitu hasrat, keinginan di sini apa? Raghbah, ingin diridhoi oleh Allah, ingin dapat kebaikan Allah, ingin selamat. Dan yang keempat adalah rahbah, takut pada Allah azza wajalla. Jadi pertama niat harus benar, kedua bermampulah dalam beramal, kuatlah dalam beramal, yang ketiga inginlah pada Allah, beringinlah pada Allah Ta'ala, baik pahalanya, ganjarannya, kebaikannya, ridhonya, keselamatan dia. Dan yang keempat takutlah pada Allah. Fahadhihi al-arba'atu hiya qawa'idu hadzal sya'n. Empat inilah yang menjadi kaedah atau asas-asas urusan ini semua. Wa mahma dakhala 'ala al-'abdi min an-naqsi fi imani wa ahwalihi wa zahiri wa batini fa huwa min nuqsan hadhihi al-arba'ati aw nuqsan ba'daha. Maka siapapun, kalau hamba itu terjadi pada dia kekurangan iman atau keadaan yang kurang zahirnya maupun batinnya, maka itu pasti karena disebabkan ada kekurangan, mungkin kurang ikhlas, niatnya kurang benar, atau kurang kuat dalam beramal, atau kurang keinginannya untuk Allah, atau kurang takutnya pada Allah, bisa karena itu. Falyata'ammalul labibu hadhihi al-arba'ata al-asya. Maka hendaklah seorang yang berotak, yang punya akal, itu memikirkan hal empat ini. Wal yaj'alha sayrahu wa sulukah, dan jadikanlah itu sebagai perjalanan dia menuju Allah Ta'ala dengan ikhlas, dengan kuat beramal, dengan mengharapkan Allah dan takut pada Allah. Wa yabni 'alayha 'ulumahu wa a'maluhu wa aqwaluhu wa ahwalahu, dan hendaklah dia membangun ilmunya, amalnya, ucapannya, kondisi hidupnya di atas
niatannya ikhlas, kekuatan beramal, berharap dan takut pada Allah. Fama nataja min natajin illa minha. Fama nutija min natajin illa minha. Maka apapun yang terhasilkan dari suatu hasil, kecuali pasti itu dari hal-hal tadi, niatan ikhlas sampai rasa takut. Wala takhallafa min takhallufin illa min faqdiha. Dan tidak ada yang kekurangan kecuali karena kekurangan dari empat tersebut. Wallahu a'lam, wallahul musta'an, wa alaihi tuklan, wa ilaihi raghbah. Maka Allah Maha tahu, Allah yang berhak untuk diminta padanya, dan padanyalah bertawakal seseorang, dan padanyalah seseorang itu harus berharap. Wa huwal mas'ulu bi an yuwaffiqana wasa'iri wasa'ira ikhwan wa wasa'ira ikhwanina min ahli sunnati li tahqiqiha ilman wa amalan. Dan kepadanyalah kita memohon agar memberikan taufik kepada kita dan seluruh saudara kita dari ahlu sunnah untuk merealisasikan semua ini secara ilmu dan amal. Innahu waliyu dzalik, Allah lah yang menolong akan hal itu. Wal manu bihi, dan yang memberikan kenikmatan akan hal itu. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, dan dialah yang kecukupan buat kita, yang mencukupi kita, dan dialah senikmat-nikmat yang kita bertawakal padanya. Alhamdulillah telah khatam kitab ini, kitab risalah Ibnu Qayyim ila ahadi ikhwanihi pada tanggal berapa? 18 atau tanggal berapa sekarang? 19 Syaban. Enggak, bukan Maret, bukan. 17 sekarang karena udah malam berarti 18. Ya, karena mulai maghrib tadi udah pindah hari. Ya, 19 Syaban. 18 Syaban, apa? 18 Syaban 1444. Alhamdulillah khatam kajian Risalah Ibnu Qayyim. Untuk kedepannya wallahu alam, nanti mungkin kita teruskan kajian lain insyaallah taala, tapi pekan depan mudah-mudahan kalau kita masih berumur panjang dan sehat, insyaallah kita lanjut fikih Syafi'i insyaallah taala. Tidak boleh ada pertanyaan karena udah jam segini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak itu nanti tolong suruh wudu lagi ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.